Bersama para pemain dari Cinta Seputi Melati. Seputi Cinta Melati. Seputi Cinta Melati. Apa tadi? Bersama apa? Bersama. Silakan. Lempar ke gue. Ya, kita masih bersama para pemain Seputi Cinta Melati. Nah, kita punya 10 tiket free pass ya. Buat yang pengen nonton film Seputi Cinta Melati secara gratis. Caranya follow Twitter kita di tonightshow_net dan kirim foto kamu saat nonton program Tonight Show dengan hashtag TonightSCM. Ya, Seputi Cinta Melati SCM. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita akan saksikan beberapa foto-foto Behind the scene. Ya, seperti apa keadaan di sana, syutingnya seperti apa, kita lihat berikut ini. Itu si Fatih ya? Iya. Fatih. Itu ngantuk. Jam berapa itu Fatih? Jam berapa? Masih ingat gak? Masih baru datang. Oh, ini baru datang? Kok udah ngantuk baru datang? Baru bangun. Pagi. Oh, pagi. Ini syutingnya di Ciwide. Ciwide, Jawa Barat. Iya. Ini. Adegannya apa, Coba jelasin. Adegannya apa nih, Jadi, waktu itu, waktu sahur. Jadi, aku lagi tidur. Mm-hmm. Dan Melati bangunin dan bla bla bla. Oh, bla 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 itu. Jelas banget ya. Iya. Ngerti loh, kita loh bener. Kita ngerti. Bla bla blanya itu. Soalnya aku kan kalau ngejelasin tuh selalu detail. Oh iya, bener. Gak apa-apa, detail aja. Detail. Oh, kalau yang ini. Nah, ini adegan apa nih? Ini adegan yang paling mengharukan. Seperti apa mengharukannya? Jadi waktu itu lagi terus yang jelas sekali ya. Iya. Jelas. Mengerti. Jadi ini adegan sama mama ya. Hah? Sama siapa tadi? Bukan. Itu. Oh, sama dia. Sorry, pakai tangan kanan aja deh. Tetap sopan. Sopan. Mas Ale, anak ini susah enggak di direct-nya? Enggak. Tapi banyak improvisasi tadi, cerita banyak improvisasi. Sebenarnya yang susah mereka. No. Kalau saya cuma cut doang. Oh iya benar. Action cut. Mereka yang susah. Ini lagi di Empang nih. Bukan Empang, itu jadi kali. Danau buatan. Oh, dan buatan siapa nih, Ti? Buatan Abah. Abah. Oh, Abah buatan yang buat. Abah buat Danau. Penata artistiknya Kang Budi dipanggilnya Abah. Jujur ya. Abah. Segera di film ada yang namanya Abah. Iya. Oke, ya. Mbak Dea, Mas Ale, ngomongin sedikit soal isi film ini sebenarnya, apa sih yang mau diceritain dari film ini? Film ini bercerita tuh di saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kejadiannya memang di bulan Ramadan ya. Jadi dua minggu sebelum Lebaran itu ada penjahat yang kabur dari penjara buronan ya. Nah, film ini mengisahkan dua anak ya. Bagaimana anak-anak dengan ketulusan hati, dengan kejujuran, dengan kepolosan dan kasih sayang mereka bisa membuat orang dewasa bertaubat. Nah, itu. Tanpa menggurui ya. Tanpa menggurui. Iya. Itu setuju. Ini kalau Alenia sendiri cerita-ceritanya dari mana? Ya kalau ide ceritanya biasanya kita cari. Ya. Kita awal ide cerita, nah kemudian baru kita survei lokasi. Penulisan skenario dulu baru survei lokasi. Mbak Nia nulis skenario enggak? Enggak, aku enggak bisa nulis. Enggak bisa, Mas Ale? Saya bisanya nangis. Oh. Kalau ceritanya enggak bagus. Aduh. Tapi aku boleh bahas sedikit nggak yang tadi kita obongin bahwa ini adalah film bernuansa Ramadan yang dibuat oleh director yang tidak berlebaran gitu. Ya, maksudnya betul. Ini adalah satu hal yang menurut gua luar biasa gitu. Apa bagaimana toleransi, bagaimana keberagaman kita ini jadi satu hal yang karya yang luar biasa. Gimana Mas Ali kesulitannya? Ya pasti. Saya harus banyak bertanya kepada orang yang lebih paham. Ya. Jadi ketika bikin film ini, kita didampingi juga oleh ada orang Pak Ustadz yang mengerti, guru agama. Ya. Kemudian dari tim artistik kebetulan, ya dia juga yang kita tuakan, dia juga mengerti. Abah itu tadi si ya? Kang Budi. Jadi ketika adegan, misalnya adegan sholat adegan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kayak gitu, itu pasti didampingi lah. Memang ada yang khususnya gitu ya, biar takut salah. Nah, karena kan ada doa buka puasa, ada doa makan, kayak gitu-gitu, ada adegan sholat terawih. Nah, ya Mas Ale kan tidak mau memberikan informasi yang salah. Benar. Film itu kan informasi juga. Betul. Gitu. Jadi ya dia sangat berhati-hati gitu.
Tapi bukan tidak boleh dong dia memberikan hadiah untuk boleh, yang berlebaran itu, film betul. Ini. Nah itu dia memang. Itu suatu hal yang luar biasa kalau menurut saya. Perbedaan itu indah. Nah. Ya kan? Berbeda itu indah loh. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Eka Prastia Pancakarsa. Jalas Viva Jaya Mahe. Yang mungkin bagi itu aku. Vini Vidi Vici. Sekarang kurang abdol rasa. Ada main sana incorpore sana. Udah cukup. Merdeka. 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 Oke, sekarang kita masuk ke Tonight Chat. Pijat tahu dong. Masih. Sekarang kita masuk ke Tonight Challenge. Oke, di Tonight Challenge malam hari ini di kelas Madam sudah disediakan berbagai properti. And of course, karena ini merupakan first experience-nya Fatih untuk bermain film di layar lebar, malam hari ini kita akan kasih kesempatan untuk Fatih mendirect beberapa pemain. Fatih akan menjadi director dan pemainnya ada Sabai, Astro, dan astradanya adalah Vincent. Come on, semuanya masuk ke kelas Madam. Go. Okay, kelas. Sekarang ceritanya itu adalah Fatih sebagai director akan memberi pengarahan kepada pemain-pemain ini, ya. Di sini Sabai and Asrul akan berperan sebagai pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang mempunyai anak. Anaknya adalah Desta. Oh, ya. Jadi enggak diajak. Saya ajak ya. Anaknya mumpung lagi ada produser sama saudara. Nah, biar kelihatan aktingnya. Iya. Dan di sini akan ada konflik. Konflik? Oke, konflik yang sangat sengit. Gimana yaitu konflik? Perebutan tempe goreng dan tahu, ya. Apaan sengit cuman perebutan tempe goreng? Madam, tolong adegannya yang lebih apa dramatis gitu. Oke. Bisa mengeluarkan air mata. What do you want? Gini. Jadi bapak ibu ini lagi bertengkar. Masalah ingin menyekolahkan anak di mana. Nah. Yang satu pengen negeri, satu pengen sekolah di swasta. Nah. Sedangkan anaknya nggak pengen sekolah. Ah, tapi yang satu pengennya di luar angkasa. Nah, itu konfliknya, oke? Okay? Okay, anaknya pengennya di luar angkasa. Di planet dong, Fatih. Fatih nanti akan ngedirect ya. Yeah, okay. Kelas Madam ini harus okay banget ya. Yeah, okay. Okay? Are you ready? Yeah. Okay. Kamera. Sound. It's ready. Bye. It's ready. Kapan mainnya? Gak ngerti gak pernah main film sih. Rolling. Biasa. Rolling. Sound. Saudara udah ngomong. Kak! Lu mulai. Belum. Gimana? Kenapa apa soalnya? Harusnya dengerin dong. Oke. Iya bang. Maaf bang. Kayak Om Ale ya. Om Ale, gayanya gitu ya. Oke. And... Hati-hati, Ma. Hati-hati. Ya. Alright. Good. Pa. Iya, Ma. Loh, kembali. Ma, apa selesainya ini dari Pa, Ma. Ayah saya yang mana sih? Action. Saya pensiun lah sekarang. Baru satu kali udah pensiun. Oke ya, kamu ngarahin dong. Iya, ngarahinnya. Ngarahinnya gimana? Harusnya tuh lebih ini dong. Acting tuh jangan pura-pura. Oke. Natural. Acting is not acting. Pakai ditepuk lagi gue. Acting jangan pura-pura. Mana? Action. Natural. Dialognya apa ya? Lu pakai muka yang anak di negeri, ini swasta, anaknya nggak mau sekolah. Sana baca dulu skenario nih. Oh my god, this is so not good ya. Ini kelasnya jadi berantakan, ini tidak ada yang beretik. Tapi untuk sutradaranya boleh kasih tepuk tangan ya. Lagi cukur rambutnya. Lagi dirapiin ya. Diam dulu. Ya.
udah, yuk, yuk, yuk. Wait. Ini dong. Oh iya, pakai dulu. Yang dikasih sih, Pak. Eh, Pak, tolong Pak dirapin, Pak. Iya, iya. Coba fotonya. Udah, yuk, yuk. Berapa, Pak? Semua, Pak. Sutradara kita nih, ya. Calon seniman yang berbakat, calon seniman yang luar biasa nih. Saya yakin nih orang nih. Stop. Murid madam belum lengkap. Alenia, come here. Ui, gaya. Alenia. Buat Fatih Astro, ya sabai. Nia dan juga Ale. Mudah-mudahan sukses filmnya. Amin. Mbak Nia, Mas Ale, mungkin ada terakhir yang ada yang mau disampaikan. Ini aja. Harapan. Silakan. Pasti boleh kan? Boleh. Silakan. Ini sampai subuh nih syuting ini. Merapat. Nonton. Oi. Lu enggak usah nyaut penonton. Lu kata lemah. Disautin, oi. Lanjut, dimulai. Oh my god. Nonton. Anak-anak kecil itu paling gampang belajar dari apa yang dia makan. Apa yang dia minum? Apa yang dia dengar? Terus, apa yang dia lihat? Dan apa yang dia rasa? Sederhana kan penonton? Nah, kalau ada yang salah masuk ke panca indera anak-anak kecil, bisa dibayangkan nggak penonton? Bagaimana pengaruhnya bagi hidup anak-anak kecil itu? Contoh kecilnya aja nih. Kalau kita salah makan atau salah minum, bisa-bisa kita sakit perut kan? Iya. Iya benar. Benar. Itu baru soal makan dan minum, ya, penonton. Iya, iya. Bagaimana kalau ada anak kecil yang salah melihat atau salah mendengar yang gak pantas bagi mereka? Benar. Misalnya, kalau ada anak kecil yang nonton film dewasa atau film yang gak pantas ditonton oleh anak-anak. Saya. Dulu. Emang Anda anak-anak? Dulu. Ya maaf. Bisa dibayangkan gak bahayanya penonton? Kalau hanya sekedar salah makan atau salah minum sih, kita bisa ke dokter. Kasih obat, minum obat, terus sembuh deh. Tapi kalau salah menonton, mana ada obatnya? Benar. Dek, masih lama gak, Dek? Mana ada sih penonton? Orang tua yang bawa anaknya ke dokter dan bilang ke dokternya. Oh, masih lanjut. Oke. Okay. Dok. Tolong dong, Dok. Kasih obat ke anak saya. Soalnya semalam dia nonton film pocong-pocongan. Kalau sayang anak, pilihin dong. Tontonan apa yang sehat bagi anak-anaknya? Nih penonton, ada bocoran soal film anak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka tradisi film Lebaran tahun ini judulnya Seputih Cinta Melati. Maaf ya, kalau boleh dari awal aja, nonton aja kita sebutin, itu aja. Ya? Jauh banget. Intinya kan ini. Intinya kan. Ada 10 tiket privat buat yang pengen nonton film Seputih Cinta Melati secara gratis ya. Caranya follow Twitter kita di tonightshow_net dan kirim foto kamu saat... Dan kirim foto kamu saat nonton program Tonight Show dengan... Hashtag. Gak bisa, udah di belakang gak bisa. Saat nonton program Tonight Show di foto, terus ada hashtagnya Tonight SCM. Tonight SCM, jangan lupa follow
apa Instagram kita juga di tonightshow_net dan subscribe langsung di YouTube di tonightshow.net. Ingat jangan lupa tanggal 24 Juli ya. Ya. 24 Juli jangan cuma bilang film Indonesia bagus, film Indonesia harus ditonton tapi tidak jalan begitu juga tidak jalan secepat mungkin ke bioskop. Lu ngepe-ngepe. Lu jelasin deh, kamu aja jelasin Pati. Tonton. Udah, pokoknya saksikan terus, tonton film Indonesia. Jadikan ya. Film Indonesia tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Sampai ketemu lagi dan selamat istirahat. Selamat malam.